Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davin Arya Putra dari kelas 11 IPA 1, calon ketua OSIS SMA Marti Bakti periode 2024-2025 dengan nomor urut 02. Nah, kalian tahu gak sih kalau kalian golput itu suara kalian bisa saja disalahgunakan loh. Jadi teman-teman SMA Marti Bakti jangan sampai golput ya. Kira-kira apa ya tipsnya biar kita gak golput? Tipsnya adalah mencari tahu dan juga memahami isi dari visi dan misi calon ketua OSIS SMA Marti Bakti. Nah, habis ini ada visi dan misi dari Caketos nomor urut 02. Visi saya adalah untuk menjadikan SMA Marti Bakti lebih kreatif dalam acara sekolah dan lebih disiplin dalam menjalankan kegiatan yang ada di dalam sekolah. Dengan landasan Pancasila, saya ingin menciptakan OSIS SMA Marti Bakti yang dapat menjadi wadah untuk teman-teman yang ingin menuangkan bakat dan minatnya, serta menjadi tempat di mana kreativitas dapat dituangkan. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya juga memiliki misi yang harus saya lakukan. Yang pertama, mengutamakan nilai-nilai Pancasila dalam program kerja OSIS. Yang kedua, meningkatkan kreativitas, kedisiplinan, serta rasa tanggung jawab teman-teman SMA Marti Bakti. Yang ketiga, mengutamakan penggunaan sarana digital atau sosial media dalam program kerja yang akan datang pada saat nanti. Yang keempat, melanjutkan program kerja yang sudah ada sekaligus menambah program kerja yang sebelumnya tidak ada di SMA Marti Bakti. Sedikit bicara, banyak aksi. Bersama 02, raih prestasi. Jangan lupa pilih saya ya teman-teman. Dadah! Udah pada tahu belum nomor urut 1? Bukan yang ini nih, tapi yang membentuk OSIS SMA Marti Bakti berlandaskan kepada kebersamaan, keimanan, integritas, dan demokrasi, serta membuat OSIS SMA Marti Bakti sebagai wadah aspirasi dan inspirasi siswa-siswi SMA Marti Bakti. Kemudian, kita juga akan menghasilkan siswa-siswi yang berkualitas dengan cara membentuk lingkungan yang suportif dan mendongkrak seluruh potensial yang ada di lingkungan sekolah SMA Marti Bakti. Kak, cari apa, Kak? Cari misi nih. Misi apa tuh? Cek di poster ini ya. Cuma di sini doang ya? Jangan lupa ya, buat nomor 1. Kakak pilih ketos yang nomor berapa sih? Aku sih pilih nomor 3. Emangnya visi-misinya apa tuh, Kak? Coba kita naik ke dalam yuk. Ayo. Dar. Darinya apa tuh? Dari siswa, oleh siswa, untuk siswa. Dirnya apa tuh? Jelasnya dukungan untuk melanjutkan program-program yang sudah ada. Durnya apa sih? Dorongan untuk mengembangkan program-program yang sudah terencana. Wih.